Ya, iya, balik lagi guys dengan gue Evan di sini. Hari ini saya sedang merasa bahagia. Bahagia banget, happy pokoknya. Kenapa? Karena ada project spesial dari Bungkumkar. Project spesial ini benar-benar spesial sih bagi saya. Maksudnya dalam proses modifikasi bumbum saya belum pernah sehappy ini maksudnya. Jadi ini yang paling happy gitu. Nah, hari ini saya mau ngecek project barunya bumbum. Jadi kita ada project yang udah 2 bulan lalu kita discuss sama kreatornya. Udah didiskus sama kreatornya, terus kita desain, kita bahas masalah price segala macam, dan akhirnya deal udah 2 bulan lalu, dan sekarang itu bulan Mei. Berarti kita udah dari Maret kemarin discuss tentang project ini. Penasaran projectnya seperti apa? Ini belum selesai loh, ini masih dalam proses pengerjaan. Gak usah terburu-buru, yang penting hasilnya bisa maksimal dan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan desain. And this is made in Palembang, project with Bumbum Car. Stay tuned. Kita langsung OTW menuju workshopnya. Hari ini kita cek dulu gimana hasil projectnya yang udah setengah jadi. Yuhu. Dan kita sambil car vlog menuju ke workshopnya. Ini projectnya, project yang hangat, project yang bikin saya happy. Kita custom stop lamp bersama Skip Jaya Palembang. Ini asli made in Palembang ya, jadi mereka desain dulu segala macam. Dan kita udah di jalan, selalu stay tune. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya, video-videonya, biar saya terus bisa upload konten-konten yang bermanfaat dari Bungkumkar, bukan kayak YouTuber lain, konten-konten sampah. Oke, stay tune. And kita sudah sampai. Penasaran? Kita memasuki terowongan dulu guys. Kita hanya coba mau ngecek aja ya hasil progres stop lampnya udah segimana. Untuk full videonya mungkin nanti akan kita bikin full review di Instagram. Kita lihat dulu ownernya, bosnya. Oke. Sip. Kita turun dulu. Guys, kita udah sampai di workshopnya Skip Jaya. Jadi kemarin kita sempat ngobrol via WhatsApp untuk desain dan lain-lain. Jadi kita akan munculin set. Nah, habis itu hari ini saya mampir. Kita udah lihat hasilnya, tapi saya nggak mau bocorin dulu gimana bentuknya biar kalian penasaran. Makanya di subscribe channelnya ya, daripada subscribe itu YouTuber siapa namanya yang lagi heboh itu, mending subscribe hal-hal yang begini yang bermanfaat dan positif. Oke, kita akan lihat sebentar lagi gimana part-partnya yang udah disiapin. Check this out. Video review dan ide konsepnya sama Bruno di video berikutnya. Gimana ini, udah kerjain berapa lama? Target 1 minggu lagi beres. Berarti kemarin kalau nggak salah kita udah dari 2 bulan lalu ya? Udah 2 bulan lalu nunggu aku. Bayangin, seorang kreator itu ide itu sangat mahal dan patut dihargai. Jadi bikin konsep ini guys butuh waktu 2 bulan hanya untuk gambar. Jadi mungkin beberapa hari terakhir
gambar yang udah deal nandu WhatsApp ke saya, akhirnya diimplementasi udah jadi setengah lah kita bilang ya. Jadi memang ide itu mahal, jadi kita give applause buat Bro Nando. Mantap, penasaran? Stay tune terus dan tetap di Bubungkan Project. Thank you.